Halo guys, ketemu lagi dengan saya channel APT Ronald. Terima kasih kepada teman-teman yang baru hadir di channel saya, yang baru menonton di channel saya. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share juga kepada kawan-kawan supaya dapat memberikan informasi-informasi tentang obat ya. Oke, baiklah kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan coba menjawab dari salah satu pertanyaan subscriber saya ya. Itu pertanyaannya itu tentang, masih kita balik lagi ke awal video-video saya sebelumnya, itu tentang mah ya. Kali ini yang ditanyakan itu tentang naiknya asam lambung pada ibu hamil gitu. Nah, resikonya itu seperti apa? Nah, jadi pada ibu hamil itu hati-hati ya, hati-hati jika ada mah kayak gitu. Kenapa? Asam lambung ini itu memang tidak berdampak langsung atau berpengaruh langsung terhadap janin kayak gitu. Tapi kalau misalnya mah ini pada ibu hamil itu sangat-sangat mengganggu dan bisa berisiko kepada bayinya atau janinnya. Itu sangat berpengaruh. Kenapa bisa berpengaruh? Itu kan asam lambung dari ibu hamil itu mempengaruhi asupan ya, asupan dari makanan ibunya seperti itu. Jika asam lambung kita naik, itu kan bisa terjadi mual atau muntah seperti itu, mual, muntah, dan kurangnya nafsu makan terhadap ibunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya asupan makanan dan gizi yang untuk ibunya itu berkurang, maka otomatis akan mempengaruhi gizi gizi dari janinnya kayak gitu. Ah, terus pertanyaannya, pada usia kehamilan berapa ibu-ibu hamil itu mulai mengalami naiknya asam lambung seperti itu? Kalau asam lambung ini biasanya itu naiknya itu mulai di usia awal-awal kehamilan ya. Kenapa di awal kehamilan? Karena perubahan dari hormonal ya, hormonal. Jadi kalau misalnya dalam kondisi misalnya janinnya makin besar, itu kan makin memperkecil space dari itu perut ibunya seperti itu. Jadi lambung itu bakal ditekan oleh janin ya, karena ukuran janinnya makin besar seperti itu. Jadi space ukuran perut si ibunya itu semakin kecil kayak gitu. Makanya kalau ibu-ibu hamil itu biasanya itu cepat kenyang, dan kemudian sering muntah atau mual-mual seperti itu ya, dan kurangnya nafsu makan kayak gitu. Jadi kalau misalnya keadaan seperti ini dibiarin, itu bisa mengganggu asupan gizi bagi bayinya kayak gitu. Terus bahaya nggak asam lambung dengan bayinya seperti itu? Itu nggak ada ngaruhnya ke apa ya, ke bayinya itu nggak ada ngaruhnya. Nggak mungkin kan dari lambung ke rahim itu masuk asam lambung, nggak. Itu cuman ibunya aja yang sangat mungkin menderita dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu, bisa seperti tadi mual muntah, kurangnya nafsu makan seperti itu. Saran saya kepada ibu-ibu yang hamil kayak gitu, cara mengatasinya ini seperti apa? Tentu bertanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang lagi hamil, kalau saran saya itu makanlah sesering mungkin ngemil supaya tidak terjadi peningkatan sekresi asam lambung seperti itu. Jangan kita maui diri kita karena kita mual atau apa, itu jangan kita maui. Kita berpikiran positif aja ya, kita berpikiran positif aja. Wah,
anak aku harus harus sehat, gizi bayi aku atau janin aku harus terpenuhi gitu. Karena kalau misalnya asupan makanan atau gizi dari si ibunya bagus, itu kan bisa memberikan efek baik atau efek positif dalam itu ya, dalam memberikan perkembangan bagi janinnya gitu, gizi bagi janinnya. Segitu seperti, aduh saya nih mual atau bau, atau misalnya lihat makanan ini bau kayak gitu. Nah itu kalau bisa ya, kita ya mikirnya itu demi anak gitu, demi anak saya, seperti itu. Dan satu lagi saran saya, jika ibu-ibu sedang hamil seperti itu, jangan sembarangan menggunakan obat ya. Jangan sembarangan menggunakan obat mah. Karena apa? Karena tidak semua obat mah itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu ya. Tidak semua obat mah itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang perlu harus di apa kan? Misalnya Anda mengalami gejala seperti mual, muntah, peningkatan asam lambung, segera mungkin periksakan ke dokter. Dan kemudian tanyakan dalam pemilihan obat mbahnya yang cocok untuk ibu hamil kepada apotekernya. Jangan sembarangan dalam menggunakan obat-obatan, karena tidak semua obat mbah bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Seperti itu ya. Hindari makanan-makanan yang bersifat asam, dan hindari juga makanan yang bersifat pedas. Hindari telat makan, makan sesering mungkin, ngemil untuk menghindari terjadinya peningkatan asam lambung yang berlebihan. Seperti itu. Jangan lupa konsumsi suplemen vitamin yang berguna untuk penambah asupan vitamin bagi ibu hamil. Seperti itu. Yang paling harus diwaspadai, tetap jangan gunakan sembarangan obat mah, karena tidak semua obat mah itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Tanyakan kepada apoteker supaya bisa dapat memilih obat mah yang cocok dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.